Tiger jalan-jalan paginya. Ini padi perantara nih. Enggak jadi. Untung ada tiger ikut. Ayo tiger. Cari tikus ke tiger. Cium-cium semua. Cari lubangnya ya. Enggak ada situ. Nanti tiger kencing ya tikusnya. Ya. Periksa semua lubang-lubang tiga. Lubang berjalan cari juga. Ah. Loncat, loncat, loncat. Tiger cari tikus. Itu tikus tuh, lubang tuh. Oh, ini lubang-lubang tikus ini. Itu lubang tikus tuh. Ay, takut dia, kayaknya tikus ganas. Maju tiga, maju. Bisa nggak dah? Oh, terlalu banyak burung. Ini padi perantara, makanya ini tidak terlalu bagus jadinya, karena cuma ini aja yang ditanam. Jadi fokus serangan hama itu fokus pada ini, dan serangan burung pipit fokus juga sama ini. Jangan terlalu main jauh-jauh tiga. Ayo pulang. Ya. Ger. Masuk dia. Tuh, kucing-kucing dalam situ. Sudah dapat. Mana? Lari kah? Hah? Enggak usah kejar kalau hilang. Tuh. Tikus dia cari itu. Sinilah kalau enggak dapat, sini. Ger, sini, nggak usah cari. Itu dia tuh. Dia kejar tikus tadi. Masuk lagi ke situ. Oh, dipotong jalannya tikus tuh. Itu dia. Hah?
Lari. Sudah, ayo sini lagi. Keluar, keluar, keluar. Dikejar. Dapat. Ini dia. Ini baru dapat. Tikus itu. Ini namanya pengendali hama secara hewani. Bunuh tikus itu, hama itu. Tidak apa-apa. Dapat pahala kalau dibunuh. Kalau kau makan sikat gigi nanti ya. Yang kita bunuh itu kayak tikus, kalajengking, ular, cicak. Baik. Tidak tahu apa lagi. Nah, sudah mati dia. Jangan kau makan ya, tiger ya. Dibunuh aja ya. Nah, main-main ini dia. Ini namanya kucing petani nih, pengendali tikus. Jadi tikus-tikus di sawah itu, subuh-subuh saya sering bawa ke kebun. Mereka ini bekerja. Tikus itu sebenarnya dia adalah sebuah hama yang sering merusak padi. Bahkan dalam serangan yang sangat parah bisa membuat petani itu gagal panen. Makanya saya mengendalikan tikus itu menggunakan kucing. Biasanya kalau sore saya bawa kucing itu sampai 10 ekor. Mereka berbagi tugas. Kali ini cuma satu. Sudah bunuh dia. Ter. Jadi tadi ada tikus berlari banyak. Dia pindah-pindah tempat. Dihantamlah satu tikus itu. Ini padinya tidak jadi kalau jenis begini. Itu pengendali tikus saya itu masih bekerja keras menaklukkan tikus. Pagi ini dia sudah dapat 2 ekor. Di ujung pisang tadi dapat, enggak kita video. Mati sudah tikusnya. Itulah kehebatan dari kucing petani. Mencari tikus. Pulang, Ter. Peter. Peter lagi. Tiger. Ger. Bawa hasil buruanmu cepet, eh. Tiger. Itu dia bawa hasil buruannya. Stop, stop. Kasih turun. Nah, itu hasil buruannya. Sudah mati. Ayo. Sudah mati. Salam kucing petani.